Selasa siang bertempat di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri sekaligus membuka resmi kegiatan OJK Mengajar yang dilaksanakan oleh OJK Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk pengenalan OJK dan produk jasa keuangan dalam rangka inklusi keuangan dan implementasi program budaya kerja kantor OJK Provinsi Jambi. Acara ini dihadiri Kepala OJK Provinsi Jambi, Kepala Bank Jambi, perwakilan Kadis Lingkungan Hidup Kota Jambi, dan pihak terkait lainnya. Dalam kegiatan OJK Mengajar ini diikuti oleh 50 pasukan Orange Kota Jambi. Maulana mengatakan para pekerja harian lepas ini mendapatkan paparan terkait produk jasa keuangan seperti program pinjaman Jambi terkini, di mana para PHL dapat melakukan pinjaman di Bank Jambi untuk membuka usaha tanpa agunan. Serta 50 PHL menerima buku tabungan dari Bank BCA bebas uang muka. Maulana mengatakan dirinya atas nama pemerintah Kota Jambi memberikan apresiasi atas kegiatan positif tersebut. Semoga kegiatan ini dapat lebih dilakukan secara intensif dan disebarluaskan kepada PHL Kota Jambi yang jumlahnya 998 orang. Maulana mengajak kepada para pelaku usaha industri keuangan dan lainnya untuk memperhatikan para PHL karena mereka sangat berjasa mulai dari subuh hari menjaga dan membersihkan Kota Jambi sehingga dapat sebersih dan senyaman seperti saat ini. Saya atas nama pemerintah Kota Jambi sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh OJK beserta para pelaku industri jasa keuangan. Semoga kegiatan ini bisa lebih diintensifkan dan disebarluaskan lebih menyeluruh kepada PHL kita yang jumlahnya 998. Hari ini baru 50. Mudah-mudahan ke depan ada program-program lain. Dan kami mengajak para dunia usaha juga untuk memperhatikan PHL kita. Karena mereka sangat berjasa mulai dari subuh, sebelum subuh bahkan menjaga kebersihan kota ini. Tanpa mereka, kota ini tidak akan nyaman. Suci Bahayanti, Jambi TV.